Mon, basecamp segala udah disalahgunain sama Rio. Sekarang basecamp dipakai buat berjudi, mabuk-mabukan. Iya bener, Mon. Bener kata si Ivan. Gue denger juga ada kabar kalau basecamp serigala kita udah buat transaksi narkoba. Iya, Mon. Pokoknya kita harus rebut lagi basecamp serigala, Mon. Kita harus balikin anak serigala yang sebenarnya baik supaya nggak terpengaruh sama Rio, Mon. Ya, mungkin kita harus minta bantuan sama Boy. Enggak. Kenapa enggak, Mon? Ini kan demi kebaikan kita juga. Kita bisa minta bantuan si Boy. Dan kita bisa bergabung sama Warrior. Dan kalau kita bergabung juga, mereka nggak bakal bisa berkutik, Mon, lawan kita. Gue bilang enggak. Kita ini anak serigala yang sebenarnya. Mental kita gak serendah itu. Ingat ya, biasain untuk lakuin segalanya itu sendiri dulu. Sebelum kita bikin repot orang lain karena urusan kita. Apalagi kalau mereka itu sahabat kita sendiri. Gua ada ide. Ikut Mon, gua. Kita mau kemana, Mon? Kita ke base camp segala. Lo semua kenapa? Takut? Kalau nggak ada yang mau ikut gua, lo semua boleh pulang. Gua bisa hadapin sendiri. Tangin lo, mau buktiin apa lagi sih lo? Kalau lo emang jantan, lo lawan gue satu lawan satu untuk buktiin siapa yang lebih pantas ada di base camp ini. Gue sama anak serigala yang sebenarnya, atau lo sama anak gadungan ini? Basi. Ini basecamp udah jadi milik kita. Lu gak bisa ngambil gitu aja, Mon. Kita pakai tangan kosong. Lu sama gua sekarang. Udah, bilang aja kalau takut. Lu berani kalau ada guru doang. Pengecut lu, yuk. Masa lu takut nerima tantangan mereka satu lawan satu? Lu harus ngambil tantangan ini. Lu harus jaga wibawa lu. Lu harus ingat, di sini bukan cuma kita aja, tapi ada anggota geng serigala yang lainnya. Kalau gini gua terima tantangan lu, Mon. Bagus. Sekarang udah jelas, lo bisa pergi dari sini sekarang. Tempat ini bakal jadi base camp serigala. Mimpi lo, gue juga banyak anak buah. Gue gak takut lawan lo. Serang! Sorry, yuk. Lo udah kalah sama Mondi.
Berarti Mondi sekarang yang jadi ketua geng Serigala. Apa ketua? Gua ikut Mondi. Gua juga ikut Mondi. Kalau dia gak ada gurunya gimana? Gak masalah. Kita hadapin aja dia. Lu gak salah, Mon. Lu udah berulang kali duel sama dia. Tapi lu gak pernah menang. Gua udah tau caranya. Lihat aja nanti.